Bismillah, assalamualaikum. Balik lagi sama Pilot Keriting. Kali ini Pilot Keriting mau unboxing peralatan workshopnya Pilot Keriting. Jadi ini merupakan solder yang gede banget. Solder segede gini, guys. Jadi ini namanya solder uap ya. Jadi hot air, namanya hot air. Biasa dipakai buat servis-servis HP, jadi ganti IC-nya gitu. Nah, kalau misalkan di pilot drone buat ganti IC di ESC atau di flight controller, mau yes, mau apa? IC atau MOSFET itu bisa ganti pakai ini, guys. Yang kakinya ada banyak. Tuh, ini gede banget nih. Oke, susah ya. Kita lihat peserta. Nah, jadi SMD workstation kayak gini, guys, tampilannya ya. Oke, kita lihat. Semoga dapat ini nih, yang kecil ini nih. Ini buat nanti ujungnya supaya apa? Kecil. Nanti kita lihat kayak gimana. Ini apa sih bahasa aneh? Terus blower digital original. Oke, kita lihat nanti dalamnya seperti apa. Sebelah sininya nggak ada apa-apa. Samping kanan nggak ada apa-apa. Kita buka aja ya. Oke, kita buka isinya. Kita dapat apa aja, guys? Oke, thank you so much isinya, guys. Ada surat cinta. Oke, ini kelengkapan. Ada berapa sih deh? Wilai di Cina ini ya barangnya. Terus apa nih fiturnya nih? Seperti inilah ya. Dia 700 watt. Oke, sampai 450 derajat Celcius. Oke, terus ada mata nozzle-nya. Nah, ini enggak usah beli lagi nih. Dudukan blower sama silinder utama. Oke. Kita lihat aja seperti apa. Wah, ini dapat matanya nih. Nah, ini nggak usah beli lagi nih, flat fitting. Berarti ini bisa pakai yang kecil. Nanti kita cobain. Cocok nggak sama board yang mau kita udah habis ya? Ini doang isinya. Ini ya, guys. Oke, flat fitting singkirin dulu. Ini kita buka kepala soldernya. Nah, ini kayak gini, guys. Hot ini, hotnya nih. Jadi nanti kita niup. Ini gimana masang ini ya? Apakah langsung ditancepin doang? Kita pakai yang paling kecil aja nih. Karena kan oh ya tinggal gini doang nih. Oh, ada ininya apa? Ada garisnya dia. Puter. Oke, bagus ya. Yang sisanya berketing simpen lagi. Terus ini terkoneksi ke sini nih kabelnya ya. Oh, ini bagian depan. Mantap. Ini bagian depannya kayak gini. Ini kayak naik turunin suhu nih. Ini udaranya. Power call, nggak tahu call apaan ya. Atasnya nggak ada, samping nggak ada apa-apa. Samping ini tempat blowernya. Bawahnya nggak ada apa-apa. Tempat tulisan. Ini fuse nih, pengaman nih. Kalau misalkan kepanasan, overheat dia bisa mati. Oke, kayak gini nih. Nanti penampakan ininya. Coba kita setting nyalain ya. Dia seperti apa? Kita coba nyalain. Sebelumnya kita tes lihat dulu nih sama ininya nih yang mau plugging service. Jadi plugging punya ESC ini meleduk, guys. Tuh, kecil banget ya. Jadi nanti di blower pakai ini nih, blower
baru dicabut ininya. Jadi kalau pakai solder biasa nggak bisa, guys. Kecil banget. Oke. Jadi gunanya pakai ini nih, buat ini. Ini cukup segini kan? Mantap. Kita cobain dikit ya. Oke, ininya. Nanti dulu. Coba on. Wih, langsung muter. Suhunya kita turunin ya. Oh, satu-satu sih ini turuninnya. 300 aja deh. Mantap. Oke, ini udah panas, guys. Oh, belum ya. Duh, panas, guys. Matiin lagi dulu. Oke, ini sudah berhasil, sudah bagus, sudah dites. Tinggal nanti bracketing cobain cara nyambung, buat cara buatnya ambil ininya nih, IC-nya atau MOSFET apa itulah itu ya. Oke, segitu aja. Tunggu di video berikutnya ya. Terima kasih. Thank you.